Aku Iskandar. Ini merupakan kisah hidup aku. Ini hanya tubuhku tanpa jiwaku. Aku hilang dalam fikiranku sendiri. Mengapa aku harus menjalani semua ini? Hari ini, aku tulis segala apa yang telah berlaku kepadaku selama ini. Hello, Assalamualaikum, Iskandar. Kenapa tak hantar report lagi, Iskandar? Orang lain semua dah hantar report, Iskandar. Kalau boleh, you hantar by tomorrow, ya? Tiada siapa yang cuba untuk memahami aku. Kenapa? Kenapa semua orang tidak memberi peluang kepadaku untuk membetulkan diri? Habis segala report aku musnah ditimpa hujan. Dugaan apa yang engkau beri kepadaku ini, ya Allah? Apa? You nak quit, Iskandar? Kenapa you nak quit, Iskandar? Tolonglah hamba-Mu ini, ya Allah. Aku berserah kepadamu. Pulang. Ya, boleh ni, tak boleh ni. You nak apa lagi dengan I? Ha? You tipu I kan? You keluar dengan Iskandar petang tadi kan? You ingat I tak tahu ke you keluar dengan Iskandar? Ha? Kau main gila dengan aku. Apa yang cimut? Aku kan apa, Pak Ain? Iskandar jumpa awet aku petang tadi. Tu yang aku tengah marah, eh. Serabut dah kepala aku. Tak apalah, nanti kita cari Iskandar. Kena jumpa, jom je. Jumpa pula naik lemak ni, Andy. Baby, ya, cimut. Naik lemak budak ni. Balau dia. Kepala. Jom. Abang Ain! Kau apa hal, Jimbo? Apa salah aku? Kau jangan banyak tahu lah. Aku tahu kau jumpa awak aku kan? Ha? Kau cakap betul-betul aku. Sebenarnya... Ah, tak payah! Tak payah terang aku. Sekarang ni, aku tahu kau jangan buat hal lagi, eh? Kau jangan buat hal lagi. Dengar lu, Jimbo. Sebenarnya... Ah, tak ada! Sejak daripada kejadian itu, kawan-kawan yang aku kenal selama ini telah meminggirkan aku. Mereka tidak tahu kejadian yang sebenarnya.
Hai, oh. Hai, Iskandar. Duduk dulu. Kau kenapa, Iskandar? Kau ada buat masalah apa ni? Aku dengar cerita kau banyak ejek awek ni. Kau jangan buat malu aku, member aku tu. Kau jangan buat malu ladang lah. Tolong lah, apa ni? Aku tak nak dengar cerita lah. Apa-apa dari kau. Sebenarnya kau salah faham ni. Sebenarnya aku hanya mengajak dia untuk menjadi rakan perniagaanku. Tidak pernah terlintas sedikit pun dalam hatiku ini untuk lebih dari itu. Oh, ni kerja kau lah. Tunggu aku dapat jemput. Oh, macam tu ceritanya. Baru aku faham. Kadangkala aku rasa hidup ini tidak adil bagiku. Mungkin ini adalah jalan penyelesaiannya. Saat aku dalam kesedihan, dia datang untuk menolong aku. Dia mengajar aku. Dia membimbing aku. Kawan yang selalu ada saat kita susah dan senang. Selalu ada saat kita sedih. Dan dia akan beri kata-kata semangat pada kita untuk kita bangun dari kesedihan. Kemaafan adalah hadiah yang paling suci. Kerana kesalahan dan kesilapan adalah lumrah seorang manusia. Jika aku merasakan aku keseorangan, aku silap. Kerana aku ada kau, kawan, sahabat dan teman. Morning already. Baru pukul 8. Malasnya nak pergi kelas. Mimpi rupanya. Sama tidurlah. Assalamualaikum. Iskandar, bangun! Hey, Iskandar! Tak hantar report ke? Semua orang yang dah hantar dah pukul 8 tadi. Ha? Bigak-gak aku ni bangun-bangun. Bangun sekarang! Kenapa? Report dah hantar gini! Malaslah. Eh, mu tak takut samai ke? Mu nak kena lepang dengan samai ke? Yalah. Ikut mu lah. Tidur lagi best.